Pemirsa, ratusan warga perumahan terdampak banjir demo di depan kantor pemasaran perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga meminta pihak pengembang segera mengatasi banjir yang merendam rumah mereka. Ratusan warga di perumahan Grand Cikarang City, Desa Karang Raharja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggeruduk kantor pemasaran. Pasalnya rumah mereka terendam banjir selama beberapa hari terakhir. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 70 cm. Dengan membentangkan spanduk, mereka meminta pertanggungjawaban pihak pengembang agar segera mempersiapkan resapan air dan sanitasi lingkungan yang baik. Dari hari Jumat, itu untuk minggu ini, belum minggu-minggu yang lainnya, belum bulan-bulan yang lainnya. Bu, aksi untuk menuntut di sini apa tuh aksinya? Aksinya ini demo. Biar penanggulangan banjir, biar nggak banjir. Ada gimana lah solusinya biar ini banjir nggak nyampe ke Sapura lagi gitu. Bu, intinya warga ingin kenyamanan. Dampaknya apa aja sih, Bu? Ya, yang jelas yang belum lama ini kita rasakan karena adanya banjir. Otomatis aktivitas mereka itu terganggu. Pak, banjirnya kondisinya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau banjirnya sampai 6-70 cm. Ya, hari-hari, Pak. Masuk ya, rumah, masuk rumah. Sudah 4 malam ini. Sudah 4 malam, Pak. Masuk rumah. Setelah pihak pengembang bertemu dengan perwakilan warga, mereka berjanji akan segera mengatasi permasalahan banjir akibat proyek pembangunan perumahan yang sedang berjalan. Solusi sementara yang diberikan adalah menutup gorong-gorong air dari pusat genangan di lahan kosong sehingga genangan air tidak masuk ke permukiman warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.